الحمد لله على فضله والحمد لله على وصله. هكذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اليوم سيد الشيخ أمر حفظه الله تعالى اليوم أولي فبشرع اليوم إلى المبوشي الله سبحانه وتعالى أتس أطلقان الله سبحانه وتعالى يجاب أتس أطلقان الله سبحانه وتعالى لبلد الله. ونحمده على أن جمعنا ونسأله كما جمعنا أن يسمعنا في قوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. Kita kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat ini, dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan kita juga. Bagaimana kalau mereka kita mendengarkan Allah, karena itu adalah lebih baik bagi mereka. فمن كان في مرتبة الإسلام يختلف سماعه عن من كان في مرتبة الإيمان. Mereka-mereka yang berada di derajat Islam, mereka berbeza dengan mereka-mereka yang ada di derajat iman dalam mendengarkan Allah. ومن كان في مرتبة الإيمان يختلف سماعه عن من كان في مرتبة الإحسان. Dan mereka yang berada di martabat iman, mereka berbeza juga cara mendengarkannya dengan mereka-mereka yang berada di martabat al-ihsan. ومن كان في مرتبة الإحسان يختلف سماعه عن من هو في مرتبة العرفان. Dan begitu juga mereka yang berada di martabat ihsan tadi berbeza dengan mereka yang lebih tinggi lagi, yaitu yang berada di martabat irfan. يقول الله تعالى قد علم كل أناس مشربهم. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya semua orang telah tahu apa yang tempat mereka minum. في الآية قال يسقى بماء واحد. الماء واحد. لكن نفضل بعضها على بعض في الأكل. Dalam ayat disebutkan bahwasanya airnya satu, sama semuanya satu, akan tetapi mereka berbeza-beza dalam rasa. Hadza nafsul ma' kullun minna yashrabuhu bi ta'm. Ini air yang sama, setiap orang meminumnya dengan rasa yang sama tadi. Kullun minna yashrabuhu bi dhawq. Semuanya meminumnya dengan merasakan. وللإيمان مدخل كبير في هذا. Dalam iman ada cara masuk yang sangat besar sekali. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم له دعاء عند شرب الماء. Maka dari itu Rasul صلى الله عليه وسلم tidak meminum air kecuali beliau berdoa. يقول الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا بمنه وفضله. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersyukur kepada Allah alhamdulillah yang telah menjadikannya adban, yakni tawar, furatan bi rahmat bi mannihi wa fadli, dengan keutamaan Allah dan kebesaran Allah. Wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dhunubina wa ma'asina. Dan Allah tidak menjadikan air ini terasa asin dengan dosa kita, dengan maksiat kita. إذا الذنوب والمعاصي تؤثر في أن تجعل هذا الماء مر. Jadi maksiat dan dosa-dosa itu berpengaruh, dapat menjadikan air itu menjadi pahit. تجعل مذاقه مثل الحنظل. Yang menjadikan rasanya seperti buah hanzal yang sangat pahit sekali. والتفاوت في شرب الماء يتفاوت بحسب المقام عند الله. Dan berbeza-bezanya orang dalam meminum merasakan air ini, berbeza-beza pula orang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. كان هنالك تلميذ عظيم عند الإمام الحداد. Di situ ada seorang murid yang sangat luar biasa, yaitu salah satu murid Habib Abdullah Al-Haddad. اسمه الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه. Beliau bernama Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fariyin. كان يقول عنه الإمام الحداد ما في الأكوان مثل عبد الرحمن. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan tidak ada di muka bumi ini seseorang sama seperti Habib Abdurrahman. له رسالة جميلة الحبيب عبد الرحمن. Beliau mempunyai karangan kitab yang sangat indah sekali. Cantik. اسمها فتح بصائر الإخوان. Namanya adalah Fatah Basair Al-Ikhwan, yaitu sempat cara untuk membuka hati-hati saudara-saudara. في معرفة دوائر الإسلام والإيمان والإحسان والعرفان. Dalam mengetahui kedudukan iman dan irfan dan ihsan tadi yang disebutkan beliau. يقول فيها. Beliau berkata. أن من أدب المسلم عند شرب الماء أن يقول بسم الله. Bahwasanya di antara adab seorang muslim untuk meminum air adalah dengan membaca bismillah. قال المسلم لما يقول بسم الله
يكون هنا بسم الله عبارة عن تعلق. Dia mengatakan bahwasanya ketika seorang muslim meminum air dengan mengatakan bismillah berarti dia tidak cuma minum saja akan tetapi dia punya ikatan. Lakin al-mu'min lama yaqul bismillah takun bismillah takhalluq. Akan tetapi seorang muslim ketika dia minum air tadi maka dia mengatakan bismillah dengan akhlak. Amma al-muhsin fa idza qala bismillah tahaqquq. Seorang muslim apabila dia mengatakan bismillah maka itu derajatnya lebih tinggi lagi dengan tahakkuk tadi. Wa hakadha hatta al-muslim wal mu'min wal muhsin yakhtalif fi 'alaqatihi ma' asma' Allah al-husna. Ini tadi beliau menceritakan bahwasanya begitu juga contoh antara hubungan antara seorang muslim, seorang mukmin tadi antara dengan hubungannya dengan asma'illah al-husna. Asma'illah al-husna saqaf hadha al-wujud. Asma'illah al-husna nama-nama Allah yang indah ini merupakan sebagai apa namanya tiang di kehidupan ini. Ma min syai' fi hadha al-wujud yashtaghil wa la ya'mal illa bi ism min asma'illah. Tidak satu pun bergerak atau berbuat sesuatu di muka bumi ini kecuali dengan asma Allah tadi. Lidzalik qalu an-nas fi martabatihim ma al-isma'il ilahiyya 'ala thalathat awsaf. Maka beliau mengatakan bahwasanya hubungan antara manusia dengan nama-nama yang indah milik Allah tadi ada tiga. Hunalik man yasiru ila al-ism. Mereka yang berjalan dengan nama Allah. Wa hunalik man yasiru fil ism. Mereka yang berjalan di dalam nama Allah. Wa hunalik man yasiru bil ism. Dan mereka yang berjalan dengan nama Allah. Qalu al-awwal yang pertama tadi yusamma bitamkin. Mereka yang mengatakan diberi nama tadhkur ar-razzaq taqul ya razzaq ya razzaq ya razzaq ya razzaq. Mereka selalu mengatakan wahai yang memberi rezeki, wahai yang memberi rezeki, wahai yang memberi rezeki. Idza wasalta ila hadha al-ism tamakkant asbahta la tara fi al-wujud rizq illa 'inda Allah. Ketika mereka sampai pada hakikat nama ini mereka tidak melihat di muka bumi ini kecuali sesuatu rezeki pun kecuali itu dari Allah. Wal khalq ins wa jin wa malaikah 'adam fi nazratik. Di dalam pandangannya semuanya tidak ada satupun manusia, jin, malaikat semua tak ada. La razzaq illa Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. A'rif ba'd al-muhibbin wirduhum al-yawmi illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah. Aku banyak melihat orang-orang yang sangat mencintai, orang-orang mencintaiku tidak menyebut wiridnya setiap hari kecuali kecuali Allah, kecuali Allah, illa Allah. مع هذه المجاهدة يترس بها بالمجاهدة وهذا السير يترس برجلان بالنبي فلتنفتح لك البوابات فتدخل إلى هذا الاسم هنا تدخل في مرحلة جديدة وحياة جديدة قالوا السير إلى الاسم تمكين. Berjalan dengan nama Allah tadi adalah tamkin. والسير في الاسم تلوين. Dan masuk kepada berjalan di dalam nama Allah ini beliau nama tamkin. تظهر عليك الأوصاف. Maka akan tampak bagi kalian sifat-sifat Allah. تبرز عندك الآداب. Maka akan tampak kepada kalian al-adab tadi. تكون عندك النورانية. Maka kalian akan mempunyai cahaya nur. لكل اسم من أسماء الله نور خاص. Di dalam semua nama dari nama-nama Allah mempunyai nama yang khusus. ولكل اسم من أسماء الله سر خاص. Di dalam nama-nama Allah tadi mempunyai rahasia yang khas juga. المرتبة الثالثة هو أنك تكتمل معاني هذا الاسم في داخلك. فيصبح الاسم معك في سيرك في الحياة وفي الآخرة. Dan kedudukan yang paling tinggi yang nomor tiga bahwasanya kalian memahami makna dari isim Allah ini tadi berada di dalam diri kalian sehingga kalian berjalan dimanapun dengan nama Allah. هذا اسمه التكوين. Ini adalah martabat yang lebih tinggi bernama takwin. وبلغة أهل الله يسمى التصريف. Dengan bahasa orang-orang yang mengetahui Allah mereka bernama tasrif. يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. Pada suatu ketika Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم berada di غزوة ada peperangan Tabuk. من بعيد رأى سواد شخص لا أثر له ولا هيئة ولا يعرف من. Suatu ketika Rasulullah di peperangan Tabuk ini melihat suatu apa cahaya hitam yang di situ tidak diketahui siapa itu. قال كن أبا ذر. Rasulullah mengatakan semoga dia adalah Abu Dzar. Fakana Abu Dzar.
maka benar yang lewat tadi adalah Abdul Jalal. Walau qal kunul qudsi lakana al qudsi fi tilka al lahza. Kalau andai kata Rasulullah mengatakan itu adalah qudsi, maka yang jalan yang lewat tadi adalah qudsi. Walau qal ay ism lakana fi dhalika al waqt. Andai kata Rasulullah mengucapkan siapa saja yang disebut, pasti orang itu dari bayangan tadi adalah orang itu. Hadha kun at takwin. Ini adalah takwin, kata beliau bahwa saya sudah. Lidhalik qala al ulama. Maka dari itu ulama mengatakan al-basmalah fi yad as-salik, bahwasanya bismillah, lafaz bismillahirrahmanirrahim di tangan orang yang menuntut jalan menuju Allah, mithl kun fi yadillah, seperti kata-kata kun, jadilah di tangan Allah. Idza arada Allah al-amr qala kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya mengatakan jadilah, maka jadilah. Wa idza arada salik amran bi amri Allah qala bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika seorang yang menuntut Allah, yang berjalan di jalan Allah, dia hanya mengatakan bismillah, maka terjadilah. Lidzalik 'azzama al-ulama dzikr bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu ulama sangat mengagungkan dzikir bismillahirrahmanirrahim. Qalu man dawam fi kulli lailah. Dan ulama mengatakan barang siapa yang selalu membaca bismillahirrahmanirrahim setiap malam, bismillahirrahmanirrahim 100 marrah, bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali, hufiza min al-ham wal-gham wal-alam. Maka Allah akan menjaganya dari penyakit, dari sakit, dari kesumpekan, suntuk dan yang lain. Ma ra'ikum an naghtanim al-majlis wa nuraddid bismillahirrahmanirrahim? Bagaimana pendapat kalian kalau majlis kita sudah selesai, kita bersama-sama baca bismillahirrahmanirrahim? Yaftah Allah lana kul bab mughlaq. Maka Allah akan membukakan untuk kita semua pintu yang tertutup. Wa yassir lana kull amr asir. Dan akan membukakan bagi kita, memudahkan bagi kita semua yang payah. Yuqarrib al-ba'id. Akan mendekatkan yang jauh. Yaqdi al-hawa'ij. Akan mengabulkan semua hajat kita. Yurdd al-gha'ib. Akan mengembalikan yang jauh dari kita. Yarham al-mayyit. Akan mengasihi mayit kita. Yushafi al-marid. Akan menyembuhkan orang yang sakit. Yaqdi ad-din. Akan melunaskan hutang. Yukhrij الكآبة من الصدر mengeluarkan kesedihan di dalam hati, والصداع من الرأس, dan pusing pening di dalam kepala. لا نخاف الفقر بعد اليوم, kita tidak akan takut miskin setelah ini. لا نخاف من أحد إلا الله, kita tidak akan takut sama sesuatu pun kecuali Allah. ولا نرجو أحد إلا الله, kita tidak mengharapkan kepada siapapun kecuali Allah. ولا نحب أحد كما الله, dan kita tidak akan mencintai seseorang sebagaimana kita mencintai Allah. لما أراد سيدنا سليمان أن يأتي ببلقيس أرسل لها رسالة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Ketika Nabi Allah Sulaiman menginginkan apa dari kerajaan Ratu Belgis, mereka mengirimkan sebuah risalah surat. Isinya apa? Isinya bahwasanya itu dari Sulaiman, itu dalam Bismillahirrahmanirrahim. Wa kull surah fil Quran ibtada'at bil basmalah illa surah at-taubah. Semua surah di dalam Al-Qur'an dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali surah Taubah. Karena fiha al-bara'ah mimman 'arada Allah. Karena surah Taubah di situ ada Allah melepaskan diri dari orang-orang yang Allah tidak sukai. Nuraddidha ma'an. Kita akan bersama-sama membaca bismillah 100 marra al-laila. 100 kali pada malam hari ini. 'Alaniyat anna Allah yu'tina wa iyyakum sirr al-asma'il husna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita cahaya atau rahasia asma Allah. Wa yaj'alna fi hadhihi al-laila min ahli at-tamkin. Dan menjadikan kita pada malam hari ini menjadi orang-orang ahli tamkin. Wa at-talwin. Dan orang-orang yang bercahaya tamkin. Wa at-takwin. Dan orang-orang ahli takwin. Wa nakhruj bi wajh ghayr alladhi dakhalna bih. Dan kita akan keluar dengan wajah yang berbeza seperti kita masuk. Wa 'ala niyyat an yaktub al-iman fi qulubina bimidad rabbani la yumha ila qiyam as-sa'ah. Dan akan menghapus dosa-dosa kita yang penuh sekali yang tertulis dengan pena Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhapus. Wa 'ala niyyat an yulbisana Allah thawb 'ubudiyyah la yunza' la bi fitnah wala bi 'adab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memakaikan kita pakaian yang mengamankan kita dari fitnah. بسم الله مجريها ومرساها بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. مثل هذا الذكر من يواظب عليه يوميا seperti zikir ini, bacaan ini yang apabila siapa yang melakukannya setiap hari, fa inna Allah yuraqqi nafsuh, maka Allah akan mengangkat derajat min an-nafs al-ammara bis-su' ila an-nafs al-lawwamah, Allah mengeluarkannya dari nafsu yang mengajak kepada keburukan kepada nafsu yang baik, wa min an-nafs al-lawwamah ila an-nafs al-mulhamah, dari nafsu al-lawwamah dari naik kepada nafsu al-mulhamah, wa min an-nafs al-mulhamah ila an-nafs al-mutma'innah, dari nafsu al-mulhamah dari naik lagi menjadi nafsu al-mutma'innah yang tenang, ومن النفس المطمئنة إلى النفس الراضية عن الله, setelah nafsu yang tenang jadi mutmainah naik lagi kepada nafsu radiyah yang ridha, ومن النفس الراضية إلى النفس المرضية عند الله, yang nafsu yang ridha kepada Allah jadi naik lagi kepada nafsu, هذه كلها مذكورة في القرآن, ini semuanya ada di dalam ما هي أول نفس ذكرناها, apa nafsu pertama yang kita sebut tadi, النفس الأمارة, هذه في سورة يوسف, وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. طيب وما هي النفس الثانية؟ اللوامة في سورة القيامة, لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة, هذه تلوم الإنسان فيها لوم. Dan yang kedua adalah nafsu lawamah, jadi juga sudah disebutkan dari Al-Quran, nafsu yang selalu memarahi diri kita sendiri. والثالثة في سورة الشمس, yang ketiga ada di surat Syams, ونفس وما سواها, ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها, نفس ملهمة برزخية لها وجه إلى الخير ولها وجه إلى الشر, قالوا هذه النفس تحتاج إلى دفعة شيخ مربي.
Jadi ada dua nafsu yang dimana satu mengajak yang baik, satu mengajak yang buruk, yang mana kedua-duanya selalu bertengkar. Yang nafsu yang seperti ini memerlukan seorang guru yang akan mendorongnya kepada nafsu yang baik. Yani strong push, push. Hakala, النفس الأولى والنفس الثانية يكفي الذكر فيها. Kalau nafsu yang pertama yang kedua dia cukup dengan membaca zikir kepada Allah. Lakin hadhihi nafs al-mulhama li yantaqil ila al-mutma'innah labud min daf'at wali. Untuk yang ketiga, untuk naik kepada nafsu mutmainnah kepada yang keempat tadi, dia harus ada yang mendorong. Labud min yad warith Muhammadi ta'khudh bik. Harus ada pewaris Nabi Muhammad SAW yang mengangkat menggandeng tangannya. Thumma ta'ti an-nafs al-mutma'innah fi surat al-fajr, ya ayyatuhan nafs al-mutma'innah. Dan yang keempat adalah nafsu mutmainnah ada di surat Fajr, wahai nafsu-nafsu yang tenang. Hadhihi an-nafsu yusbih sahibha yatahalla bil adab. Mereka-mereka yang mempunyai nafsu mutmainnah ini biasanya orangnya selalu mempunyai adab yang baik. Tusbih 'alaihi 'ain mura'iyah min Allah. Dia mempunyai pandangan khusus dari Allah yang mengawasinya. Tahfazuhu fi harakatihi wa sukunih. Yang selalu menjaga dia dalam geraknya atau dalam tenangnya. Ta'ti khawatir thayyibah. Akan selalu hadir perasaan-perasaan yang baik. Tadhhar lahu mashahid mubarakah. Maka akan tampak kepadanya pandangan-pandangan yang penuh dengan berkah. Yusbih ladayhi nur. Maka di dalam hatinya dia mempunyai cahaya. Hadha an-nur yaqwa. Cahaya ini akan semakin kuat. Yusbih yumayyiz bihi an-nas. Maka dia akan boleh membedakan orang satu dengan yang lain. Kaifa anta taqra' al-kutub? Bagaimana kalian membaca kitab? Tusbih taqra' al-wujuh. Kalian juga boleh membaca wajah-wajah orang. Tusbih taqra' al-qulub. Kalian boleh membaca hati orang. Lidzalik qala Allah fi surat al-Hadid. Maka Allah mengatakan di dalam surat al-Hadid, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflain min rahmatih. Maka Allah akan memberikan dua keberian dari rahmat. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Dan akan menjadikan kalian cahaya yang kalian boleh berjalan dengan. Yusbih ma'ak nur. Akan selalu bersama kalian cahaya. Yudhi' laka adh-dhalam. Akan menerangi kegelapan kalian. Tastati' an tamshi fil nahar wa tamshi fil lail. Kalian boleh berjalan di malam hari atau di siang hari. تمشي في المناطق الوعرة وتمشي في المناطق السهلة. كالين أنا بولي برجالاً جالاً لوروس أو جالاً يمرد. ولذلك في الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فقد رأيت رسول صلى الله عليه وسلم بالصدق بالحديث لأن تقول كالين تهدى في رأسه orang مسلم orang مؤمن karena sesungguhnya dia melihat dengan pandangan atau cahaya. خصوصاً من أدمنا أكل الحلال. Dan bagi mereka, apalagi bagi mereka-mereka yang selalu makannya halal. Tusbih basiratu thaqibah. Maka akan jadi cahaya hatinya akan sangat kuat. Turidun an adrib lakum mathal min al-Quran? Kalian mau aku beri contoh di dalam Al-Quran? Hadha Sayyidina Isa. Ini Sayyidina Isa. Kan idha jalas ma'an nas? Ketika beliau duduk bersama manusia-manusia. Yuhadithum bima yukhabbi'un min amwal fi juyubihim. Nabiullah Isa boleh membicarakan kepada mereka, memberitahu mereka tentang apa-apa yang ada di jeb, di poket mereka. Wama fi buyutihim. Dan apa-apa yang ada di rumah mereka. Walau kan ma'akum al-an fil majlis lahadathakum bikul hisab banki lil-hadirin. Dan kalian semua sekarang yang ada di majlis ini, saya boleh memberitahu kalian berapa kalian punya duit di bank kalian, di bank. Kan Sayyidina Isa idha dakhal ila maqbarah. Dan Sayyidina Isa ketika masuk di perkuburan. Wada, hal hadha, ba'dhum yas'al. Ba'dhum yas'al. Yas'al. Qul lahum ba'dhukum yas'al. Sebagian kalian ada yang bertanya. Hal hadha wiratha min Sayyidina Isa li ba'd al-awliya' fil ummah. Apakah ini warisan yang diberikan oleh Nabiullah Isa kepada sebagian umat-umatnya? Naam. Saya katakan iya. Ba'd man tajlis ma'ahu ya'rif kull shay' anka. Sebagian orang yang kalian duduk kepadanya, dia boleh tahu tentang apapun yang ada pada binur yu'tihi ya Allah. Dengan cahaya yang Allah berikan oleh orang ini. Walidzalik fil hadits ittaqu firasata al-mu'min. Maka dari itu Rasulullah mengatakan takutlah kalian. Fa innahu yanzur binurillah. Karena mereka melihat dengan cahaya. Laisa idha'a elektrik dunia. Bukan hanya listrik api yang ada di dunia ini. Wala oil hadha zait. Bukan juga dengan minyak api. Wala hatta taqat an-nano al-qadima. Bukan juga dengan segala macam kekuatan yang apa biasa. Nurullah. Akan tetapi dengan cahaya Allah. Yanzur binur Allah. Mereka melihat dengan cahaya Allah. Nurullah
أقوى من نور الشمس. جهاي الله lebih kuat daripada cahaya matahari. كان سيدنا عيسى إذا دخل إلى مقبرة. نبي الله عيسى ketika masuk di perkuburan. ودع الله بأسمائه. Maka Nabi Allah Musa menyebut nama-nama Allah. يخرج الأموات أحياء. Orang-orang yang mati di kubur tadi hidup lagi. وإذا دخل إلى مستشفى ketika masuk di hospital ودع الله بأسمائه maka Nabi Allah Isa berdoa dengan nama Allah يخرج المرضى أصحاء maka keluar orang-orang yang sakit tadi dalam keadaan sehat sembuh. كل هذا كيف وصفه الله. Ini semua bagaimana di Nabi Allah Isa mensifatkan Allah. قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. Nabi Allah Isa mengatakan aku adalah seorang hamba saja. هو الأمر أن أنت عبد. Dan memang kenyataannya kalian adalah hamba Allah. Lakin al-ata min Allah. Akan tetapi yang memberi adalah Allah. Wal quwwah min Allah. Kekuatan dari Allah. Wan nur min Allah. Cahaya dari Allah. Wal barakah min Allah. Barakah dari Allah. Wa kulluhu min Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falimadha nushghilu anfusana bin nas? Maka buat apa kita menyibukkan diri kita dengan manusia? Wa lamadha nufakkiru katsiran? Dan untuk apa kita menyibukkan otak kita dengan banyak perkara? ولماذا تمتلئ أوقاتنا بما يضيعها؟ Dan untuk apa waktu-waktu kita ini penuh dengan hal-hal yang percuma, tersia-sia? نحن نحتاج kita memerlukan أن يزيد صلتنا بالله untuk menambah hubungan kita dengan Allah. يزيد يقظتنا tambah kesadaran kita. تقل غفلتنا akan berkurang غفلتنا kita. يزيد حضورنا akan bertambah hadir kita kepada Allah. يعيش الإنسان في كل لحظة مع الله في صلة. Maka dia akan hidup selalu bersama Allah dengan hubungan yang baik. هذا يثمر في الإنسان. Ini akan tumbuh di dalam diri manusia. أن يكون متأدب بآداب الله. Hendaknya dia beradab dengan adabnya Allah. لذلك عندنا علم في الشريعة اسمه علم الآداب. Maka dari itu kita mempunyai pelajaran mata pelajaran di dalam syariat kita adalah ilmu adab. حتى الصحابة قالوا رسول الله علمنا كل شيء حتى كيف يدخل الواحد منا إلى الحمام. Dan bahkan sahabat mengatakan Rasulullah mengajarkan kepada kami semua hal bahkan sampai mengajarkan bagaimana kita masuk ke dalam tandas. المسلم له أدب في دخول المسجد. Muslim mempunyai adab bagaimana masuk di dalam masjid. له أدب في الجلوس في المسجد. Mempunyai adab ketika duduk di dalam masjid. له أدب عند الخروج من المسجد. Tak ada adab ketika keluar dari majlis. كذلك في الدخول إلى البيت الخروج من البيت. Begitu juga ketika masuk ke rumah, keluar ke rumah. لا يوجد عمل حيوي في اليوم أو الليلة إلا ويوجد آداب. Tidak ada satu pekerjaan pun di dalam hidup kita kecuali di situ ada adabnya. إذن لابد أن يتعلم الإنسان هذه الآداب. Maka hendaknya setiap orang belajar adab-adab ini. يتعلم حتى آداب المخاطبة. Belajar bagaimana adab untuk berbicara. آداب النظر. Adab melihat. آداب المشي. Adab berjalan. آداب الأكل. Adab makan. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس على طعام ومعه بعض الصغار. Dulu Rasulullah SAW pernah duduk di hadapannya ada makanan dan bersama orang-orang. فأخذ يعلمهم. Maka Rasulullah mengajarkan. يا غلام. Wahai anak kecil. كل بيمينك. Makan dengan tangan kamu. سمي الله. Bacalah Bismillah. كل مما يليك. Makan apa yang ada di hadapanmu. هكذا آداب. Ini adalah adab. كلما الإنسان رسخ هذه الآداب في أولاده. Ketika seseorang mengajarkan adab ini kepada anak-anaknya. في أهل بيته. Kepada keluarganya. في طلابه. Kepada murid-muridnya. في من يتعايش معهم. Kepada orang-orang yang hidup bersama dia. ستبدأ تظهر الصفات المحمدية في الناس. Maka akan hidup sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di manusia. وهذا يستدعي المحبة الكبرى من الله سبحانه وتعالى. Dan ini akan mendatangkan cinta yang sangat besar sekali dari Allah. وإذا حصلت هذه المحبة. يعيش الإنسان السعادة الأبدية. يعيش الإنسان الحياة الروحية. يعيش الإنسان الصفاء الدائم. نحن اليوم نعيش في عالم مضطرب. Kita sekarang hidup di dalam dunia yang penuh dengan goncangan. شوفوا الآن مثل هذا المجلس. Kita lihat majlis kita sekarang. يشعر الإنسان فيه بالسكون.
kita merasakan ketenangan. يشعر الإنسان فيه بالهدوء. Kita merasakan hidup tenang. يشعر الإنسان فيه بالأمان. Kita semua merasakan aman. يشعر الإنسان فيه بالراحة. Kita merasakan tenang, senang. يشعر الإنسان فيه بالصفاء. Kita merasakan bersih di dalam tempat ini. لو تخيلنا قبل ساعة أو ساعتين من المجلس. Kita pandang dari satu jam. كم من الأفكار التي كانت في خيالاتنا. Berapa banyak pemikiran-pemikiran yang telah banyak kita. مشاكل. masalah-masalah هموم kesumpekan أشياء يفكر فيها الإنسان berapa banyak yang kita selalu pikirkan ذكريات تعكر عليه صفو حاضره ingatan-ingatan yang selalu membuat keruh kehidupan kita مستقبل يفكر فيه كثير masa depan pun kita pikirkan أول ما دخلنا إلى المسجد tapi ketika kita masuk di masjid ini تبددت هذه الأفكار hilang semua pemikiran itu وكأنها أوهام seakan-akan itu hanya angan-angan saja أيها المكرمين من المسلمين والمسلمات وهي orang-orang yang mulia dari orang belajar أتعرفون أعظم عائق للإنسان في السير إلى الله kalian tahu enggak apa yang paling berat sekali bagi manusia untuk jalan menuju Allah أتعرفون أكبر عقبة تعطل الإنسان في أن يصل إلى الله satu halangan yang sangat besar yang membuat kita untuk berat untuk sampai kepada Allah أتعرفون أعظم حجاب بين العبد وربه kalian tahu penutup hijab yang paling berat antara hamba dengan Tuhannya الوهم الوهم angan-angan الوهم اليوم كثير من الناس يعيشون الوهم حتى هذه المسلسلات والأفلام التي تبث على الشاشات والقنوات هي أوهام sekarang kita lihat di televisyen kita semua cerita-cerita itu semuanya hanya bohong-bohong saja اليوم أغلب الناس يعيش على قنوات التواصل الاجتماعي social media sekarang banyak yang hidup di sosial هو عالم افتراضي ini hanya contoh saja عالم غير حقيقي ini tidak nyata وهم وهم تلي هنالك كاتبة معاصرة كتبت كتاب باللغة الإنجليزية di situ ada seorang perempuan penulis صحفي yang mempunyai penulis اسمه Alone Together namanya itu tadi نعم هذا الكتاب يعني يقول أنت متصل وحيد تقبع في غرفة في حجرة وحدك ومعك الواتس أب تظن أنك متصل بكل العالم لكنك إنسان بائس تجلس مع قطعة حديد مستغرق فيها تكلم كل الناس حول العالم زوجتك بجانبك لا تكلمها ابنك في الغرفة الأخرى ترسل له رسالة بالواتس أب بليز آير ووتر kalian apa namanya anak kalian ada di bilik satu lagi kalian mengatakan tolong ambil air bentuk في الغرفة التي فوق anak perempuan kalian ada di bilik di atas أنت ترسل لها رسالة بالفيسبوك kalian mengirim surat dengan Facebook baby I love you وهم itu hanya وهم saja أول كنا نجتمع العائلة أمام التلفاز dulu kita duduk sama-sama keluarga di depan televisyen نجتمع كعائلة كلنا أمام تلفاز واحد dulu kita bersama keluarga kita bersama-sama duduk di depan televisyen اليوم أصبحت شاشة الإنسان تمشي معه أينما ذهب sekarang televisyen atau handphone kita ada bersama kita manapun kita pergi خطة الدجال ini adalah cara واسمعوها مني dengarkan dari aku غدا أن تكون الشاشة هنا nanti dari tahun yang akan datang akan jauh apapun kalian syasha akan ada di tangan kalian تصبح أنت الإنسان الآلي kalian yang akan menjadikan أنت الروبوت أنت الروبوت لا روح tak ada روح هذه المجالس مجلس seperti ini هي مجالس الأدب مجلس أدب التي تعطي للإنسان التوازن بين الروح والمادة
yang akan memberi kita bagaimana kita membezakan kita tawazun baina mada wal ruh baina al jasad hadha wal ruh antara jasad kita dan ruh kita baina matalib ad dunya wa matalib al akhirah antara urusan dunia dengan urusan yang ada di akhirat fa as'al Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana muradahu fina. Semoga aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan apa-apa yang Allah kehendaki untuk kita. Nahnu nad'u katsiran wa naqul ya rab nurid ya rab nurid ya rab nurid, lakin hal umruna da'awna Allah fa qulna ya rab madha anta turid? Apakah kita selalu mengatakan ya Allah aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin, selalu kita mengatakan aku ingin. Apakah pernah dalam seumur hidup kita kita mengatakan ya Allah aku menginginkan apa yang kau inginkan untuk aku? Limadha la narji' al-laila ila buyutna? Kenapa malam ini kita tidak pulang ke rumah kita? Wa yusalli kullu wahid minna rak'atain. Kemudian kita salat dua rakaat. ثم يرفع يديه ويدعو الله ويكلم الله ويسأل الله ماذا تريد مني يا الله؟ ماذا تريد أن أفعل؟ apa yang kau inginkan aku lakukan ya Allah? Ana abdak, aku hambamu. Amri biyadak, urusanku ada di tanganmu. Urid an af'al alladhi tuhibbuh minni, aku ingin melakukan apapun yang kau sukai ya Allah. Idza sadaqtum Allah bis su'al, kalau kalian benar-benar jujur dalam meminta Allah, uqsim lakum, aku bersumpah demi Allah, sayatikum aljawab, Allah akan memberikan jawab secepatnya. Rubbama yatik aljawab fil mushaf, mungkin jawabnya ada di Al-Quran. Atau على لسان صديق. Atau ada di perkataan. Atau كلمة تسمعها من طفل. Atau kalimat yang kalian dengar dari anak kecil. مرة كان الحبيب عمر في الحج. Ketika suatu ketika Habib Umar pergi haji. فأحضروا له عصير تعرفون الجوس. هذا الجوس له اسم. Kemudian ada yang memberi Habib Umar jus dari jus ini ada namanya. ما اسمه؟ Apa namanya? هو بالإنجليزية. Apa namanya dalam bahasa Inggris? Santub. Santub. Lakin Habib Umar qara'ah bil Arabiyya. Akan tetapi Habib Umar membacanya Santub sanatub, ay tubtu ilaika ya Allah. Allah. Namanya bahasa Inggris ini santub ya. Kemudian tapi Habib Umar membacanya dengan bahasa Arab. Habib Umar katakan bukan santub tapi sanatub, yang artinya aku akan bertobat kepadamu ya Allah. Wa hakadha. Itulah. Ahlul adab, orang-orang ahli adab, في كل لحظة يسمعون خطاب من الله، يفهمون خطاب من الله. أنت تجتهد تريد تسافر مكان، الله يعطل هذه الرحلة لمصلحتك أنت. أحيانا تحرص على عمل، على شراكة، قد تخسر فيه قليل من المال، terkadang kalian rugi beberapa kali. Lakin alhamdulillah annaka lam takhsar nafsak. Akan tetapi bersyukur kepada Allah kalian tidak rugi diri kalian. Lam takhsar ismak. Tidak rugi nama kalian. Lam takhsar mauqi' 'ubudiyyatak. Tidak rugi hubungan ibadah kalian. Lidzalik, maka dari itu, falnuqim bainana wa bain Allah silah. Maka kita bangun, kita hidupkan, kita dirikan hubungan antara kita dengan Allah. Wa bainana wa bain Allah mukhatabah. Dan di antara kita dengan Allah ada percakapan. Wa fil khatam naqul ma qulna fil bad'. Dan sebagai penutup kita akan bicara sebagai apa yang kata. Walau alim Allah fihim khairan la asma'ahum. Andai kata Allah melihat kebaikan di diri kalian, maka Allah akan mendengarkan. Membuat Sayyidina Rasulullah Muhammad yaqul. Rasulullah SAW berkata, "Laula tamarruq qulubi fil khawatir." Qulubikum. Kalau bukan karena ada kotoran-kotoran di dalam hati kalian. Wa tazayyudikum fil hadith. Dan kebagusan kalian dalam berbicara. La sami'tum ma asma'. Maka kalian akan mendengarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Madza kana yasma' Rasulullah? Apa yang didengar oleh Rasulullah? Kan yasma' al-malak 'ala al-bab yaqul qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian akan mendengar apa-apa yang kalian yang aku dengar selama hati kalian bersih, lisan kalian tidak berbohong, kalian akan mendengar apa yang aku dengar. Apa yang didengar Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwasanya di pintu ada malaikat mengatakan bangunlah, Allah telah mengampuni dosa kalian. Kan yasma' fi akhir al-lail التجلي والتنزل الإلهي، هل من مستغفر، هل من تائب، هل من صاحب حاجة؟
Setiap malam Rasulullah mendengar ada malaikat yang mengatakan, apakah ada yang bertobat, adakah ada yang beristighfar, adakah yang menginginkan hajat keperluan. كان يسمع نداء الله في كل لحظة. Setiap saat Rasulullah selalu mendengar panggilan Allah. كان يسمع أمر الله في كل لحظة. Rasulullah mendengar perintah-perintah Allah. ونحن في هذه الساعة إذا تبنا إلى الله. Dan kita pada saat ini apabila kita bertaubat kepada Allah. وصفيت قلوبنا لله. Dan bersih hati kita untuk Allah. فإن الله سيسمعنا وإياكم آثار ما سمعه رسول الله. Maka Allah akan mendengarkan kita apa-apa yang telah Rasulullah dengar. هل تريدون هذا الأمر؟ Apakah kalian menginginkan ini? أمرين. Dua hal. أولا. Yang pertama. نسامح بعضنا الآن. Saling memaafkan satu sama yang lain. لا يكون في قلبي شيء على جهاد. Jangan sampai di hati kalian ada sesuatu benci pun kepada saudara. ولا يكون في قلب جهاد على منذر شيء. Di dalam jihad di dalam yang lain ada perasaan kepada yang lain lagi. Muslimin muslimat. Di antara muslim dan muslimat. أحد العلماء الذين أعرفهم. Ada satu ulama yang aku kenal. اتصلوا عليه قالوا تعال حريق في البلد. Datang ke sini telah terjadi kebakaran di negeri kami. فلما وصل أجلسهم. Ketika datang mereka mendudukkan semuanya. قال هذا الحريق من اشتعال صدوركم بالحسد والحقد والغيظ. Itu ada kebakaran di rumah situ karena adanya kebakaran di hati kalian dari benci, dengki dan. تسامحوا تسامحوا. Salinglah kalian memaafkan satu sama lain. خمس دقائق وإذا بالنار تنطفئ. 5 menit saja setelah saling memaafkan api tadi padam. نريد هذه الليلة أن تنطفئ النار في بيوتنا. Kita menginginkan insyaallah Allah mematikan api yang ada di rumah kita kalau ada kebakaran gara-gara kita selalu memaafkan. Wa nurid hadhihi an-nar an tantafi' fi sudurna. Dan kebencian api kebencian itu bersih mati dari hati kita. Law samahtum aghmidhu 'ainaikum. Kalau aku mohon sesuatu hal tolong pejamkan mata kalian. Qul ya Allah. Katakan ya Allah. Samahna kull man zalamana. Aku telah memaafkan semua orang yang menyakiti aku. Atau man asa'a lana. Atau orang yang berbuat jahat kepadaku. Atau man takallam 'alaina. Atau orang yang telah menghibah aku. Nas'aluka an tusamihna ya Allah. Aku memohon kamu memaafkan aku ya Allah. نبيت الليلة بقلوب نظيفة. نبيت الليلة بقلوب مطهرة. الأمر الثاني. أننا كلما لقينا مسلم ننظر إلى صفة إيجابية عنده. Ketika kita melihat seorang muslim siapapun kita melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. أنا عندما مثلا أرى الحبيب مصطفى أقول ما شاء الله هذا يعقد مجالس أسماء الله الحسنى من 10 سنوات. Itu aku melihat Habib Mustafa, aku selalu melihat hal yang baik bahwasanya Habib Mustafa ini telah mendirikan Majlis Asmaul Husna 10 tahun yang lalu. عندما أرى الحبيب علي السقاف أقول ما شاء الله دائما في حضور مع العلماء والدعاء وفي خدمة وفي استضافة لهم. Ketika aku melihat Habib Ali As-Segaf, aku mengatakan dalam itu bahwasanya masya Allah ini orang soleh yang selalu hadir majlis, hadir bersama orang-orang yang soleh yang selalu menjemput saya di rumahnya. ما شاء الله عندما مثلا أرى عبد الرحمن الجنيد. Ketika aku melihat Abdul Rahman Al Junaid. مثلا هذا فعل مشروع جديد في الدعوة إلى الله. Beliau membuat sekarang kedai baru yang diniatkan untuk dakwah إلى الله. يأتي بأولاد وبنات على من نمط العصر يربطهم بالله بطريقة معينة. Mereka mengumpulkan pemuda-pemudi yang mengumpulkan di tempatnya, kemudian mengajak dia berdakwah, mengikatkan dengan cara-cara yang modern yang. وهكذا يصبح منهج عندي أن أرى الخير في الناس. Dengan seperti itu memandang selalu hal-hal yang baik akan tumbuh hal-hal yang baik. أن أنظر إلى الإيجابيات. Aku selalu melihat hal-hal yang. أنظر إلى الأشياء النافعة. Aku melihat hal-hal yang bermanfaat. مرة اختلف رجل وزوجته جاءوا عندي لأصلح بينهم. Suatu ketika ada orang datang kepada saya berkata Syekh bahwasanya mereka sedang bergaduh. قلت للزوجة. Aku berkata kepada istri tadi. ما هي أكثر 5 صفات تكرهينها في زوجك؟ Aku sebutkan 5 sifat yang kamu tidak suka dari suamimu. في أقل من دقيقة. Kurang dari 1 menit. ذكرت 10 صفات. Nyebutkan 10. قلت لها ما هي صفاته الإيجابية؟ Kalau begitu apa yang baik-baik?
10 دقائق وهي تفكر. نحن عندنا نظام وبرمجة نفكر بالسلبيات أكثر من الإيجابيات. Kita mempunyai jiwa di dalam diri kita ini yang selalu memikirkan yang buruk-buruk, yang negatif daripada yang baik-baik. Lebih cepat memikirkan yang negatif. نفكر بالمشاكل أكثر من الحلول. Memikirkan masalah lebih banyak daripada cara menuntaskan masalah, keluar dari masalah. من هذه الليلة نحمل الأدب المحمدي. Mulai malam ini kita akan membawa adab Rasul. لكل مشكلة حل. Akan setiap masalah pasti ada jalan keluar. ونفكر في الحل لا في المشكلة. Kita memikirkan jalan keluarnya bukan masalahnya. الأمر الثاني. Ya, cara yang kedua. أن كل إنسان فيه نسبة خير وفيه نسبة شر. Setiap manusia pasti ada sebagian baik, sebagian buruk. أرى الخير وأستفيد منه. Aku melihat yang baik dan aku ambil manfaat dari kebaikannya tadi. تخيلوا لو أصبحنا كذلك. Pikirkan kalau kita semua seperti itu. ستكون حياة أعظم. Akan jadi kehidupan yang agung. حياة سلام. Kehidupan yang penuh dengan selamat. حياة أمان. Kehidupan yang aman. حياة محبة. Kehidupan yang penuh dengan cinta. وهذا الذي نريد أن ننشره في العالم اليوم. Dan itulah yang ingin kita sebarkan ke seluruh alam semesta. رسالة الإسلام في العالم اليوم السلام. رسالة الإسلام surat dari Islam untuk seluruh alam ini adalah المحبة. رسالة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. النبي صلى الله عليه وسلم ketika masuk Madinah beliau mengatakan kalian semua tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. ولن تؤمنوا حتى تحابوا. Dan kalian tidak akan pernah beriman sampai kalian saling mencintai satu sama lain. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Apakah kamu mau aku ajari satu hal bagi satu hal apabila kalian mau melaksanakannya maka kalian akan saling mencintai sebarkanlah salam di antara kalian. Samihuni in atalt alaikum. Saya minta maaf kalau saya terlalu panjang malam ini. Wajazallah khair akhina الأستاذ عبد الرحمن على هذه الترجمة المباركة. الله يحفظكم ما شاء الله.